Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan pimpin apel gelar pasukan gabungan TNI Polri untuk pengamanan pemilu 2019 di wilayah hukum Polres Deli Serdang yang dilaksanakan di lapangan Mako Polres Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam memimpin apel, Kapolres membacakan amanat apel dari Menko Polhukam Jenderal Purnawirawan TNI Wiranto yang menegaskan bahwa apel kesiapan TNI Polri dan komponen bangsa lainnya ini digelar secara serentak di seluruh tanah air dan dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2019. Selain itu, pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pimpinan negaranya. Wiranto dalam amanatnya juga berharap pada seluruh komponen bangsa sedapat mungkin mengarahkan opininya bahwa ajang ini bukan untuk membenturkan satu pihak dengan pihak yang lain atau ajang konflik antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan pemilu di setiap daerah. Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan serta ketertiban masyarakat. Pada bagian akhir dalam amanatnya, Menko Polhukam Wiranto mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa untuk mewaspadai politik identitas yang menggunakan isu-isu SARA. Untuk PAM TPS itu kita melibatkan 715 personil. Dan nanti didukung juga dengan TNI, jumlahnya 2/3 dari 715. Jadi sekitar 450 personil dari TNI. Berapa TPS yang Bapak ketahui di wilayah Polres Deli Serdang, Pak? Kalau untuk wilayah Kabupaten Deli Serdang itu 5.800 TPS. Di seluruh wilayah hukum Polres Deli Serdang ya, Pak? Ya. Di seluruh wilayah Polres Deli Serdang? Wilayah... Di seluruh, kalau untuk Polres Deli Serdang sendiri 2.198 TPS. Kalau untuk Kabupaten Deli Serdang 5.800 TPS. Makasih, Pak. Ya, makasih. Pemilu serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Dilaksanakan secara serentak, yakni 5 jenis pemilihan dalam waktu bersamaan.